PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Dr. Uswatun Hasanah Esos MPD, berkesempatan menghadiri kegiatan rapat persiapan kegiatan intervensi stunting di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Jumat, 7 Juni 2024. Dalam penyampaiannya, Dr. Uswatun Hasanah mengungkapkan, menghadapi kegiatan intervensi stunting yang termasuk sebuah kegiatan yang besar, dirinya meminta kolaborasi dan sinergitas harus senantiasa menjadi hal yang pokok. Hal ini ungkapnya, karena tanpa sinergitas maka mustahil kegiatan besar seperti intervensi stunting serentak ini dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang baik dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Pinrang. Olehnya itu lanjutnya, seluruh stakeholder terkait diminta untuk mengambil peran dan senantiasa membangun komunikasi dengan stakeholder lainnya demi mensukseskan kegiatan ini. Selain itu, Dr. Uswatun Hasanah juga berharap, setelah kegiatan selesai dirinya berharap dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk memberikan gambaran dan dasar pengambilan kebijakan terhadap kegiatan-kegiatan serupa pada tahun-tahun selanjutnya. Dirinya juga memberikan apresiasi atas kinerja tim percepatan penurunan stunting beserta stakeholder terkait, yang mampu menekan angka prevalensi stunting sampai pada angka 17% pada tahun 2023. Pada kesempatan ini, hadir Kepala Dinas P2KB P3A, Dr. Ramli, perwakilan OPD yang tergabung dalam TPPS, dan pihak terkait lainnya.